Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di channel YouTube saya Masakan Mama Ina. Mama Ina sekarang mau bikin ciboy. Mau masak ciboy ya Bunda. Super pedas rasanya. Di sini udah saya siapkan tepung kanji 200 gram, 2 batang daun bawang yang sudah saya potong-potong, dan untuk bumbunya ada 3 siung bawang putih, 3 siung bawang, 3 butir bawang merah, 5 buah cabai rawit hijau, 6 buah cabai merah keriting. Kita akan haluskan bumbunya ini. Bumbunya udah halus. Selanjutnya tepungnya saya akan kasih air. Kita kasih air sekitar 2 gelas ya. Kita larutkan dulu tepung kanjinya dengan air. Nah, setelah larut kita tumis bumbunya terlebih dahulu. Kita sisihkan dulu tepungnya. Siapkan wajan, kita kasih minyak. Minyak panas kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita tumis sampai setengah matang. Nah, ini bumbu udah setengah matang, kita masukkan daun bawang. Kita tumis sebentar. Lalu saya panaskan garam setengah sendok teh dan satu saset kaldu bubuk. Saya menggunakan yang rasa sapi. Untuk kaldu bubuknya bisa diganti ayam kalau nggak suka. Kita kecilkan sapi. Lalu kita masukkan larutan tepung kanjinya, kita aduk dulu ya, karena tepung kanji itu kita biarkan pasti mengendap. Kita masukkan, lanjut kita masak sampai mengental. Kita aduk-aduk terus sampai bening, tapi beningnya warna merah karena ini pedas ya. Bisa diincip rasa, kalau kurang asin bisa ditambahkan garam ya, kalau masih cair seperti ini. Udah pas. Kan gula pasir ya Bun, biar manisnya pedasnya itu enggak menyengat. Nah, ini makin lama makin kental ya adonan. Ini udah matang ya untuk isiannya. Udah kelihatan adonan matang. Selanjutnya kita sisihkan. Selanjutnya aku siapkan kulit lumpianya. Ini saya ambil satu lembar kulit lumpianya, kita isi dengan isian cibonya tadi yang super pedas secukupnya. Lalu ini pinggirnya kita kasih lem tepung terigu yang sudah kita larutkan dengan air. Terus tinggal kita lipat aja seperti ini. Nah, seperti ini aja, bisa disisihkan. Saya ambil lagi satu lembar kulit lumpianya. Lalu kita ambil isian cibonya lagi. Nah, mesti sobek masih bisa digunakan ya, kan sampai selesai. Jadinya banyak banget. Setelah selesai siap untuk digoreng. Ini udah saya siapin minyak dan minyak udah panas. Selanjutnya kita masukkan kuenya ini. Nah, ini nanti kulitnya crispy dan adonannya di dalamnya itu kenyal, enggak alot. Jangan lupa dibalik biar enggak hangus. Ini sisi sebelah juga udah mulai coklat ya. Lanjut goreng kembali sampai kulitnya ini crispy. Udah matang ya, udah crispy kulitnya. Selanjutnya bisa ditiriskan. Wah, mantap sekali kelihatan, pedas mantap ini Bunda. Goreng sampai selesai. Nah, ini Bunda, ciboynya sudah jadi yang super crispy, enggak alot, matang dengan sempurna. Seperti ini dalamnya. Silahkan dicoba ya Bunda. Terima kasih sudah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk ikuti resep-resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.